Iqbal. Iqbal Kang Kiong. Gimana 2024 ini Bang Opi? Ya lumayan, alhamdulillah lah. Oke ya. Ya. Cintaku kadas. Hey. Cintaku kadas. Bang Opi, aku lagi Oma kok galau. Kenapa sih? Gua putus cinta. Putus cinta apa siapa lu? Bingung deh Oma kalau lagi putus cinta, aku harus transfer kemana lagi, aku bingung. Iya kalau gak ada. Ibu-ibu tolong aku. Harta menumpuk tapi gak tahu mau transfer kemana. So harta menumpuk bayar mie ayam yang ngoceh lu. Nggak, kalau UTM emang cita-citanya susah dia mah. Ya, itu pun susah. Hei, sekarang ini tanggal berapa ya? Ini tanggal awal Januari. Iya, ya. Awal Januari. Awal Januari kan? Iya, pokoknya mengawali tahun 2024 ini ya. Sekarang ini kita baca judul dulu ya. Judul hari ini, judulnya adalah... I Papa, I Mama, kita udah gede tahu. Anak kecil lagi pada librake. Iya. Gitu. Ih mama, ih papa, aku gede banget. Tapi Maninong, 2023 terlewati ya. Terlewati. 2024 insya Allah sehat. Sehat. Amin. Amin. Terlihat sudah mulai berbunga-bunga, Oma. Iya. Kalau emang mau apapun juga tetap aja subur ya. Didoain 2023 kemarin sukses. Amin. 2024 semoga gak makin rontok ya Bang Opi ya. Insya Allah. Oma tadi dia sweet banget Oma. Apa? Gue nyampe, chat gue nyampe. Wangi gak gue nyampe jujur? Wangi. Waktu dia gini, Oma. Boleh cium gak? Di era perekonomian yang gak begitu gampang. Iya. Akhirnya kata Bang Opi, mendoan deh. Oke. Di awal tahun ini ya, kita kedatangan kelompok cheerleader yang imut-imut dan juga punya banyak prestasi ya. Siapa sih kita lihat tayangan yang ini? Go Fight Win! Let's go! Manis, gimana gak semangat kalau ada cheerleaders yang semangatnya sesemangat mereka? Kenalin nih tim cheerleaders dari Rockstar Academy. Heits, jangan salah. Meskipun personelnya masih muda-muda, sekitar umur 7-12 tahun, tapi lihat aja nih, aksinya gak kalah sama cheerleader profesional. Buktinya nih manis, anak-anak ini berhasil meraih peringkat 6 di kompetisi cheerleader di tingkat dunia loh. Seperti apa sih perjuangan mereka? Penasaran? Saksikan aksi selengkapnya hanya di Brownies Obrolan Manis Hits. Dan langsung saja ini ya, Shooting Star Rockstar Academy. Okay. Performing now, the Jersey Girls. Sometimes in the
maksimal dan meraih banyak prestasi loh. Ma, lu masih lihat persiapan mereka sebelum mulai semuanya buka mulut coba. 1, 2, 3. Dan tadi waktu latihan yang diumbul-umbulin gitu aku sama Ivan. Oke, okay. Ini jadi kalian tuh kalau latihan tuh pas mau perform doang atau memang ada latihan rutin? Ada latihan rutin. Latihan rutin? Iya. Coba dong kenalan satu-satu dong namanya, coba satu-satu. Ya dari kamu dulu deh. Halo semuanya, nama saya Casey. Hai Casey. Hai Casey. Hai. Hai. Halo semuanya, nama aku Sasha. Sasha. Semuanya nama aku Kalista. Hai Kalista. Halo semuanya, aku Chandrika. Chandrika. Halo semua, nama aku Nara. Hai Nara. Hai semua, nama aku Kaila. Hai Kaila. Hai semua, nama aku Danika. Danika. Hai semua, nama aku Aisha. Halo semuanya, nama aku Zara. Halo semuanya, nama aku Naira. Nama aku Alea. Hai, nama aku Fahira. Hai Fahira. Halo semuanya, nama aku Ilsa. Hai Ilsa. Halo semuanya, nama aku Sania. Hai Sania. Halo semuanya, nama aku Aurel. Hai Aurel. Hai semuanya, nama aku Sandra. Hai Sandra. Hai semuanya, nama aku Holly. Siapa? Hai semuanya, nama aku Susana. Enggak, tadi yang di sebelah lu siapa namanya itu? Holly. Holly. Nama panjangnya Holly Balai. Yeah. Ini kalian ini tergabung satu sekolah apa memang sanggar? Satu klub. Tempat klub, klub. Emang ini usianya dari berapa sampai berapa? 7 sampai 12 tuh. Oh ini berarti 12 tahun nih. 7? Iya 12. 12, iya. Emang tadi katanya ada prestasi internasional. Terakhir lomba di tingkat internasional apa sih? Cheerleading World Championship. Apa pakai mic? Cheerleading World Championship. Itu di mana kemarin? Di Jepang, Takasaki. Juara berapa? Juara 6 dari 9 tim. Wah, juara 6. Juara 6 dari 6 tim ya? 9. Dari 9. Biasanya kalau latihan berapa lama seminggu? Kita sih ada latihannya tiga kali. Oh tiga kali seminggu, tiga kali latihan mereka. Kalau kamu pernah diangkat-angkat nggak? Enggak, berat ya, kita berat ya. Kasih tepuk tangan dulu dong, ini hebat loh. Yuk munduran hari-hari, munduran yuk, coba munduran. Oh ini tuh mamanya. Oh iya, jadi kalau adik anak-anak yang tampil mamanya yang pada itu ya udah stres duluan ya. Oh my god. Oke. Nah, tapi pernah ada yang cedera enggak? Pernah, pasti. Contohnya kayak gimana cederanya? Patah tulang. Sini yang sini ya? Jempol ya? Oh iya, ini belakang juga pernah. Belakang. Ekor. Kamu punya ekor? Bahaya. Tulangnya. Tulang ekor. Jadi, oh jatuh. Terus gimana cara penanganannya pada saat itu? Istirahat. Oh istirahat dulu, gak boleh ada kegiatan dulu? Gak boleh. Abis beberapa minggu boleh bayar fisioterapi juga. Oh fisioterapi. Ini kebetulan ya? Anak-anak ini yang ngasuh saya. Oh. Kebetulan anak-anak ini saya yang ngasuh. Gua dia yang ngasih ini. Ya. Kalau ibu yang ngasuh bagaimana cara latihannya bu? Iya. Ada ini gak gerakan yang paling sulit, gerakan apa? Crown of back tuck. Kayak gimana coba? Boleh. Coba. Ini paling sulit nih. Coba mic-nya taruh dulu. Wah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kayak gimnastik ya? Iya. Wow, keren banget. Yang penting ibu jangan, Bu. Kenapa? Bang Opi, kalau gue sih jujur gue sebenarnya bisa. Tapi gue takut peranakan gue geser, Bang Opi. Jangan ya. Halo. Gun. Apa? Ada Bang Opi ya.
Gun, Gun. Ya, ya, tenang dulu. Kalau lo yang begitu ntar pecah, siapa yang ngepel? Nah, kalau lagi latihan ternyata harus salto ya katanya ya. Iya. Aku punya tayangannya dulu, coba kita lihat ya, ini dia. Once upon a time, somebody ran away, seeing the fast as I can. Awalnya pasti gak bisa dulu dong. Iya. Oke, tapi pada saat itu pernah gak cedera gitu? Pernah. Pas lakuin juga. Apa? Pas lakuin juga pernah cedera. Terus pas bikin rutin kayak yang diangkat, lempar gitu pernah juga cedera. Oh. Tapi pada saat ada lagi dilempar terus yang dibawa ngobrol pernah gak gitu? Fire-nya lagi ngangkat, terus fire-nya goyang-goyang. Terus bisnya bilang kayak gini, weh gimana? Gimana? Ayo jawab. Ngobrol sama yang lain itu tanpa perlediin yang lagi ada di atas. Lagi di atas ya. Emang kalau lagi melempar ke atas paling tinggi bisa berapa meter? 10 meter. Kalau lagi gini, set, gue ke toilet dulu ya, Nek. Jadi ya nunggu lah, jangan mendarat dulu. Kita naik pesawat aja bisa nunggu. Tapi gini, kalian sering ikut lomba? Sering. Jadi yang kemarin tuh yang terjauh tuh di Jepang? Iya. Ini semua berangkat di Jepang? Iya. Naik kapal laut, Oma. 2 bulan ya. Apa? Salto lagi. Oke, kita mau lihat kalian salto lagi ya. Ya, coba yuk. Hati-hati, Dek. Hati deh. Habis itu Kak Igun mau ikutan salto. Bos, mantap. Silakan deh. Bang Opi tadi? Apa? Lihat enggak? Lihat nih Ubin pada mendem. Gimana caranya kalau teman-teman di luaran sana ini kan lagi musim liburan nih. Toto ngeliat kalian di Brownies. Pengen bergabung di tim kalian. Daftarnya kemana sih atau ikutannya kemana? Ke Rockstar Academy. Rockstar Academy? Ada di daerah mana itu? Ada banyak, ada Kokas, ada Lipo, ada di Puri, ada di Ayo, ada di Semarang. Rockstar ini tempat-tempat gym anak-anak itu? Iya. Oh, bisa Oma kita ke situ, Oma. Enggak, anak gue di situ dulu. Iya. Iya. Oh, ya udah oke.
Oke, oke, oke. Yuk, jadi nanti jangan lupa gabung ya. Dan nanti mungkin kalian bisa lihat sosial medianya mereka ya. Tapi kalau berbicara tentang Circe, ini juga punya sorak dan juga senyum yang khas. Aku punya tayangannya ini. Kebetulan kita juga kedatangan cheerleader senior. Senior. Ya. Senior ya. Senior. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, Mama. Kita panggil ini dia, cheerleader senior. Datangnya berenam sih. Sendiri. Oma mau makan apa, Oma? Meja makan saja. Mbak, ini kostumnya beli di mana? Beli di Sogo Jongkok. Ben. Ya. Ya. Itu dong. Beauty dong. Kayak ini ya, Ben. Apa? Barbie Pasar Gembrong ya. Oke. Kita ada bukti kalau ini adalah memang cheerleader senior ya. Iya dong. Coba kita lihat fotonya, coba yuk. Mbak, ini bisa cerita nggak dulu ini tahun berapa, Mbak? Itu tahun 1945. Perang udah ikutan ya. Dulu tantenya ini kerja keras banget. Iya, dulu waktu aku ngajar, Mas, pertama-pertama ngajar, sehari bisa ke Haji Nasim 5 kali. Haji Nasim? Nah, ya. 5 kali. Oh, patah-patah. Iya, patah-patah. Oh, jadi ngerti-ngerti. Jadi segini gini tuh karena patah-patah awalnya. Iya, karena patah-patah. Jadi ini udah badan racikan, Oma. Udah bukan order apa order deal asli okay. Ini. Ya. Mungkin kita bisa gak diajarin teriakannya? Oke. Okay. Era yang dulu main kan sekarang kan ya. Coba ya. We, apa? We? We are sure. We are way! We are shooting fast. We are shooting fast. We are shooting fast. Indonesia! Keluar. Keluar. Aku dengernya aja ngotot banget. Ini kan sudah 60 tahun. Iya. Oke, coba kalau dari adik-adik coba teriakannya gimana? Teriakannya gimana? Ayo, ayo, ya. One, two, one, two, si Wawan loro untu. Satu, dua, tiga. Panjang ya. Panjang. Tapi mama-mamanya yang pada nganter ini semua ada yang bisa enggak? Teriakannya kayak gini bisa enggak? Bisa. Bisa. Coba, coba mamanya. Coba, coba, coba. Ya, coba ya. Ayo, coba. Ayo loh. Boleh, atraksi boleh. Wah, hari ini grup WhatsApp RT rame nih. Iya, iya, iya. Ya, Bu.
Jadi mama-mamanya juga hafal. Tapi kalau sering nganterin jadi hafal. Pasti anaknya masuk, mamanya punya acara sendiri ya. Pasti. Arisan, bawa baju, bawa panci. Oke, tapi kalau formasi-formasi dari teman-teman atau mama-mama udah paham dong anak-anaknya di posisi mana? Iya, sudah. Kalau anaknya lagi ada yang cedera gitu, sekhawatir apa sih, Ma? Pasti, ya. Pasti khawatir sih. Rata-rata anak-anak semuanya pernah cedera. Mm. Rata-rata ya? Hampir semua cedera. Dan selama masih ada saya aman deh. Apalagi? Oke, coba sama mama-mama, adik-adik sama mama-mamanya, kita teriak sekali lagi ya. Ya, coba, bareng coba. Ya. Anak-anak depan. Coba. Udah? 3, 2, 1. We are Shooting Stars!